Kan Nabi tengok Tuhan dengan kita tengok Tuhan? Samakah kelaku Nabi bila tengok Tuhan dengan kelaku kita bila kenal Tuhan? Samakah? Kalau tak sama, simpan lah. Timbang esok makan tak habis, tuan-tuan. Jangan duk melawak yang ni. Jangan duk ingat kita kemas lah dengan Ramadan. Saya nak tanya ni, ada-ada. Tuhan suruh puasa pasal apa? Saya kata, dekat Tuhan saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, hang tahu dah kami tak larat. Hang tahu dah kami tak mampu. Hang tahu serba-serbi tentang diri kami. Hang suruh kami puasa buat apa? Bukankah hang tahu kami lemah? Hang lebih tahu tentang diri kami. Tapi pasal apa hang suruh kami puasa juga? Pasal apa dia suruh puasa? Hang tahu kami tak larat. Hang tahu kami lemah. Kerja kami banyak. 8 jam duduk di tempat kerja. Kami tak boleh tinggal sehari. Kami tak makan pula. Gaji tak dapat, payah. Hang nak suruh kami semayang sehari sampai 5 kali. Hang tak tahu kata kami tak mampu. Dia suruh semayang juga. Tentu agak-agak siapa? Main pukul taklid ikut orang buat kerja. Sebab tu awal penuh. Ni malam ketiga. Penuh lagi. Tuan-tuan tunggu malam 23. Orang apa ni? Jadi atas mucu ya. No. Apa kata mujuk semalam. Kalau kena 5-6 malam, bungkui tu. Ha, nak kata apa? Nak main pujuk. Mimbar ni tak larat pujuk lah. Kemarin boleh pujuk lah. Ha, kemarin dulu dia pujuk. Kan? Ittaqullah. Ajak buat apa? Ajak minggah. Dia pujuk ni. Sebulan 4 kali tu abang. Tak faham-faham kan? Pasal bi'at. Main nak semayang jemaat. Main nak semayang jemaat. Apa yang Tuhan nak abang bukan beritahu. Tok Khatib cakap tak cakap saja tuan-tuan. Pegang tungkat tu. Tuan-tuan ingat melawak pegang tungkat tu. Duk sembang. Duk makan. Duk lena orang tu. Main telefon. Nak pergi kat Tuhan ke tu? Kalau kata pergi marah. Marah tak marah tak peduli lah. Saya nak kata. Pasal mikrofon dua dah kat saya. Saya nak rembat tu. Habis terawih lagi. Habis witir saya nak balik. Tuan-tuan punya pasal lah. No. Ha. Suka panggil, tak suka sudah, berlambak you start lain. Tapi kalau panggil saya, tetap pasang telinga. Saya nak taruh sampai rapat tu, tengok. Tak malu muka ni. Dalam perut penuh taik ya. Sembang apa? Usung masuk dalam masjid ni lah taik tu. Lupa kan? Ayat kencin penuh dalam perut. Darah penuh dalam badan. Hidup dengan najis ya, lupa lagi. Dia suruh kita puasa. Pasal kita suka ghafla. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah manusia yang ghafla. Suka nganga. Lagi tak bagi puasa. Bukanlah teringat tu. Tuan-tuan, bagi tahu kat saya. Duduk di alam roh dulu. Apa yang ada kat kita? Abu apa pun tak ada. Yang ada Tuhannya. Tu, di alam roh tu. Betul-betul fakir. Betul-betul miskin. Tak ada apa. Dia hantar mai di sini. Ada akal. Ada kederat, ada hebat, boleh ada retak, ada anak pinak, ada rumah tangga, ada duit ringgit. Terlupa hak fakir tu. Sebab tu jadi juah. Sebab tu tak entang dekat Tuhan. Tak entang dekat panggilan Tuhan. Pasal apa? Juah. Panggil mai, tak mai. Nak baru mai. Perlu benda baru mai. Tak dapat benda, tak usah duduk mai. Tengok, penuh. Nak heran saya. Sebelum ni tak ada orang ni. Mati ke apa-apa nak? Jadi nak. Pelik-pelik tau. Pelik, serabut, penin. Semayang sunat, kumun. Semayang fardu tak main. Penat tau. Semayang fardu tinggal hak tua-tua ni. Hak muda mana main? Ni pun mujur tua. Kalau muda tak main lah. Pak kata gila dia ni. No. Orang dah kenyang buka puasa. Mai taruh pula. Habis tu, nak abang guna. Nak pujuk. Pujuk tu yang duk nganga. Adakah Tuhan tengok kita dengan tengok yang sungguh-sungguh? Buat cahaya pagi. Buat cahaya tengah hari. Buat cahaya petang. Suruh tengok. Hang tengok cahaya tu ingatlah kat aku. Aku buat untuk hang tu. Tak tengok pun. Yang dia tahu, tunggu masuk. Waktu nak tolak. Hak tu dia tahu.
Pasal apa puasa? Nak berbuka. Tujuan puasa? Nak buka puasa. Itu tujuan puasa. Tak ada buku 6 dah randuk segala bazar. Ambil segala cucuk Muhammad. Nak puasa kan nak makan? Tuhan suruh puasa bukan suruh makan. Kalang kabut dengan makan. Tu yang Nabi kata. Umat aku punya puasa. Akhir zaman besok. Tak dapat lain. Lapang dan dahaga. Betul ya? Orang puasa nak mengembalikan ingatan. Nak mengembalikan perasaan. Kepada kefakiran kita terhadap Tuhan. Tu puasa. Nak mengembalikan yang kita lupa bahawa kita sangat fakir. Memerlukan Allah. Kita tak ada makan. Kita tak ada minum. Boleh nak makan. Boleh nak minum. Tetapi kerana puasa tu untuk Allah. Kita tak buat tu semua. Tuhan kata, semua ibadat lain untuk hang. Puasa untuk aku. Ibadat semayang semua untuk hang yang tu. Bukan untuk aku. Tapi puasa untuk aku. Kita puasa untuk siapa? Puasa untuk kita. Nak tolak. No. Tu. Ayang apa? Ayang 30 juzuk. No. 30 juzuk. Ayang buat ayat Quran dalam tu. Tak mau minum lagi. No. Bacalah 100 juzuk pun. Kalau silap tetap tak terpakai. Dia bukan boleh baca main-main. Dia kena baca betul-betul. Kalau mat lazim kalimi musaqal tu 6. Kena 6 lah. Nampak kelagak je cantik. Bodoh piang. Dia pun mesti marah punya. Memang saya nak suruh marah. Bangkit challenge lah. Saya boleh abang. Tuan-tuan angguk. Saya tahulah macam burung terkukong. Angguk juga. Bagi faham. Ni bukan abang memang ni. Ni abang nak suruh faham ni. Tuan-tuan ingat. Allah Ta'ala hantar main ke dunia saja-saja. Pasal apa Tuhan hantar main? Dia buat main malaikat, dia panggil balik. Dia buat main jin, dia panggil balik. Dia hantar pokok, tak panggil dah. Pasal tak tahu apa. Hantar lembu kambing, tak panggil dah. Tak tahu apa. Hantar gunung ganang, tak panggil dah. Tak tahu apa. Pasal apa hantar kita? Abang Maizat, lama dah hidup ni. Ingat saja main. Tengok dia pergi 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jama dia awal, jama dia akhir. Rejab, Syaban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah. Untuk apa 12 bulan? Kalau bukan untuk ingat dekat dia, buat apa 12 bulan tu? Untuk apa? Bukan dapat apa pun. Tuhan kata, aku buat hang, aku cipta hang mai ke dunia. Sebab aku terlampau teringat dekat hang. Hang aku bagi akal. Hang aku bagi kesedaran. Aku bagi faham. Aku bagi reti. Aku bagi maklum dekat hang. Hang ingat tak aku? Macam mana aku ingat hang? Kalau hang tak ingat dekat aku, hang teruk lagi pada lembu kambing. Apa ustaz? Kata orang macam lembu kambing. Bukan saya kata, Tuhan kata. No. Tuan-tuan. Lembu tahu tak kata dia lembu? Lembu tahu tak kata dia lembu? Dia tak tahu. Kalau dia tahu kata dia lembu agak-agak kita ada. Tengok-tengok kita yang jadi orang tak tahu kata kita orang. Sama tak macam dia? Tuhan kata, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins. Akan aku penuhkan neraka jahannam itu dari keturunan jin dan manusia. Jenis mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang ada hati bukan mau faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang ada mata bukan hati tengok. Walahum adhanun la yasma'una biha. Yang ada telinga bukan hati dengar. Ulaika kal an'ami bal hum adallun. Mereka ini seperti binatang ternak. Malah lebih sesat dari itu. Tuhan kata, bukan saya kata. Jadi ada akal, kenalah faham. Bulan Ramadan bukan main kutip pahala. Bulan Ramadan bawa bagi dekat dengan Tuhan, bukan pasal pahala. Contoh, saya bagi contoh. Bukan pasal pahala tu. Mak kita duk goreng cucuk. Cucuk sukun. Tahu cucuk sukun?
Cucuk Fatihah tak ada. Cucuk Kasrah pun tak ada. Cucuk Dhammah pun tak ada. Tinggal cucuk sukun. Mak duk goreng cucuk sukun. Baju dalam besen, baju nak kena jemur tu banyak. Duk depan pintu. Kita duk tengok mak duk goreng cucuk, duk tengok besen, baju banyak. Kita teringat nak pergi sedai baju dalam besen tu kerana kesian kat mak. Sengap-sengap kita angkat besen tu pergi sedai. Kelepiak-kelepiak, sedai-sedai-sedai, habis pergi satu besen. Mak selesai goreng cucuk, dia main-main nak pergi sedai, tengok baju dah sedai. Dia cengok-cengok, tengok kita yang sedai. Dia main kat kita. Abang, pasal apa abang sedai baju? Kesian kat mak, tengok mak dah goreng cucuk tu. Abang sedai lah. Mak pun kata bagusnya. Mak ambil RM20 bagi kat kita. Kita sidai baju kerana RM20 lah. Kita bukan sidai kerana RM20 tu. Kita sidai pasal mak tu. Tuan-tuan main sini kerana Ramadan ke kerana Tuhan? Kalau kerana Tuhan, takkan Ramadan saja masjid ni ada? Tu yang saya nak abang tu. Moral of the story. Tuhan tu bukan pahala tu. Tuan-tuan kena yang mana? Tuan-tuan kena mak ke kena kain? Tuan-tuan nak yang mana? Nak nasi goreng hak mak nasi goreng kan? Nak mak yang goreng nasi? Tuan-tuan nak mana? Tentu nak mak tu bukan nasi tu. Kalau nak nasi, dapat nasi je. Kalau dapat mak, dapat semua. Tuan-tuan nak mana? Mai kerana nak kat Tuhan kah? Mai kerana nak kat pahala Ramadan? Tak habis-habis dengan pahala. Tuan-tuan tak percaya saya kata muhong. Tuan-tuan main satu hari raya Aidilfitri. Hari raya pertama. Maghrib tuan-tuan main semayang. Nak tengok ada apa ikut. Kalau saya muhong tuan-tuan main. Kalau saya betul ramai, tuan-tuan champion. Setakat saya duk jumpa 20 tahun lah. Tak ada sekong ni. Hak main tu, Tok Imam. Pasal Imam. Kalau tak imam dia apa tak main? Hak main tu Tok Siak, Tok Bilal. Tuan-tuan tak suruh buat muka sedih eh. Memang kita perangai aku tu. Tak suruh buat muka innocent mua. Muka mua kena. Tengok pun tahu jenis rosak. Muka je serius. Oh, hati bukan serius pun. Saya berani challenge ni. Saya jumpa banyak. Sini sikit tu. Masjid negeri tu. Masjid negeri Pulau Pinang. Berlambak. 3,000 orang boleh semayang sedap. Hari pertama Aidilfitri ada 5 orang. Tok Bilal cari tak jumpa. Tok Bilal tak main. Saya duduk mengajar di sana setiap bulan. Saya tahu lah. Bukan tembak ni. Ni abang betul ni. Tersan tu duduk main. Abang warak tang ni lah. Warak kita seorang-seorang. Nak tengok warak tak warak. Sekejap tak dan. Sok dia bangun lah. Dia balik baca Quran. Dia bertobat. Dia minta ampun. Dia minta doa. Dia apa nama wirid. Siapa pun tak tahu kita dia buat kerja tu. Yang tahu Allah Ta'ala. Kita main ni semua orang tengok. Cuma seorang yang nak kena main. Ha? Tuan-tuan, oi. Duk seronok berangan lagu tu kan? Kan? Pasal apa? Sangkakan itulah agama. Tuan-tuan ingat agama macam tu lah. Agama ni apa dia? Hati ni tak pernah lupa kat Tuhan walaupun sesaat. Tu agama. No, ni sampai pukul berapa ni? Bagi lajak ni, tabuh sampai subuh ni pun tahu. No. Ni abang, bagi berhenti abang, saya berhenti ya. Saya bukan boleh dapat mikrofon ni, satu pun saya puluh lah, tambah dua. No, tuan-tuan buat pergi betul-betul eh. Tuhan bukan tengok dekat baju, bukan tengok kat rupa, dia tengok hati tu. Hati kita apa siapa? Tak ada bulan dah yang Tuhan tunggu kita. Paling-paling tunggu sekali Ramadan. Pasal apa? Semua benda tak main kat kita. Semua benda tak main kat kita. Yang main dia ya. Makan tak main, minum tak main, apa tak main. Mutlak Tuhan dia main. Sebab tu bulan ni kalau boleh baca Quran, solid. Kita dengan dia. Tapi kita ni jenis tak ambil tau. Kena pujuk dengan pahala. Kena pujuk dengan rahmat. Kena pujuk dengan syurga. Baru nak main. Tak pujuk tak main. No. Tuan-tuan tak abang bila nak berhenti, saya abuh. No. Tuan-tuan kena abang. Kau abang berhenti. 10 ha? Ha, 5 minit ni. 5 minit banyak oh. Saya nak kata ni. Saya duk tunggu nak buh dari tadi duk merekam ah. Duk tunggu nak buh. Oi, warak kami. Allahu akbar. Warak di rengkung.
bukan warak di hati. Kalau setakat Allahu Akbar, budak tadika baca ke awal. No, kalau setakat asyhadu an la ilaha illallah, tu besar tu boleh kata. Apa beza dia dengan kita kata? Ada beza? Tak ada beza. Beza dia faham dengan tak faham. No, kalau nak cerita bab tu lah tuan-tuan, 2-3 tahun belah nak mengaji bab tu. Tak salah. Bersihkan hati betul-betul. Bagaimana Allah Ta'ala tidak memandang yang lain kecuali kita. Bagi dia, syurga tak laku. Bagi dia, neraka dia tak peduli. Bagi dia, langit dan bumi dia tak kira. Bagi dia, segala-galanya tak kira. Dia kira kita ya. No, tengoklah. Dia buat semua orang lain untuk kita. Dia buat hujan untuk kita. Dia buat air, dia buat angin untuk kita. Dia buat cerah gelap untuk kita. Kita dia buat untuk dia. Dia tak buat kita untuk benda-benda lain. Kita, benda lain lebih penting dari dia. Tertinggal telefon di bilik ayam, tengah semayang berhenti tuan-tuan. Ni kalau cakap muka dok-dok ni, teruslah sembang lah. Ha, muka macam kita kan. No, macam tuan-tuan mungkin warak lah kot, macam saya. Macam saya apa, tuan-tuan bersama dengan saya ya, lebih kurang lah. Lebihnya saya boleh bercakap sikit lah, tuan-tuan tadi cakap. Yang tu ya. Saya nak bercakap bab Tuhan je. Bab lain tak mau nak buat apa. Bukan laku. Mati lagi. Baju lah kita pakai pun tak pergi. Tuan-tuan. Mai dulu fakir. Balik fakir. Tuan-tuan. Yang ada dekat kita. Ingatan kita pada Tuhan je. Lain tak nak. Semayang. Dia bagi. Harap kita buat sendiri. Mana boleh buat. Dia bagi. Puasa. Dia bagi. Kita boleh tahan. Semua benda dia bagi. Yang ada dekat kita. Dia ya. Dia saja-saja yang berharga bagi kita. Nak balik dengan apa? Nak balik dengan semayang. Dia tuntut bab semayang sekejap punggah. No. Apa Hazat? Takkan dia nak tuntut? Baik. Saya nak tanya tuan-tuan. Rukun semayang nombor 9 apa dia? Abang eh? Abang eh? Rukun semayang nombor 9 apa dia? Tengah-tengah-tengah. Nak masuk kubur pun dia. Duk kira. Mula-mula. Pakai yang 9 tu. Ha? Tak main lah, nombor 9 apa dia? Ha, macam mana? No. Hangat lah rupanya marah kau orang. Ha, jadi, ada apa dekat kita? Ada ingatan yang cukup kuat kita pada Allah. Kalau kita buat silap, Tuhan tunggu dengan keampunan. Kalau kita buat baik, Tuhan tunggu dengan rahmat dan keberkatan. Tak ada apa yang kita nak ada. Rahmat dan keampunan dia ada. Kita tahu. Tuan-tuan tahu. Umur kita, confirm. Nabi kata, 60 sampai 70 tahun dia. Kita ambil paling maksimum. Umur 70 tahun. Kena tolak umur 15. Umur 15 tahun. Umur taklif. Umur tuntut. 70 tolak 15. Tinggal 55. 55 tahun tuan-tuan beritahu kat saya. Berapa tahun betul-betul ingat? Berapa tahun betul-betul lupa kat Tuhan? Tuan-tuan beritahu. Satu hari, Allah Ta'ala 1,000 tahun kita, 55 tahun kita, Allah Ta'ala berapa minit? Tuan-tuan beritahu. Kerana kita ni umur pendek dan dia tahu tak larat, dia pergi Ramadan. Dalam tu dia bubuh, Lailatul Qadar. Nak bagi kat kita tau. Dia tahu dah, bukan rak ni. Nampak ya kemas, murung lah. Buat turun hujan lebat sikit, batuk. Lepas tu sesema, demam pun cukup. Kan? Tak tahan. Tak apa. Daripada umur 15 tahun, aku bagi ke hang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah diturunkan malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Mereka bertanya kepada kamu, ya Muhammad, apa dia malam Al-Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min al-fijar. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Kalau convert pergi dekat tahun, 84 tahun lebih kurang. Satu kali Ramadan, umur 84 tahun. 10 kali Ramadan, umur 900 tahun lebih. Umur Nabi Adam, 1,000 tahun. Kena 15 tahun. Kena 15 kali Ramadan, umur kita 1,500 tahun lebih. Kalau dalam masa tu kita semayang. Semayang kita usia 1,500 tahun. Tu Ramadan. Pasal apa? Umur pendek. Dalam tu umur pendek tu nganga banyak. Ingat sikit je. Lupa berkenyah-kenyah.
Kalaulah semayang sebulan 150 kali tak ada, kita ingatkan Tuhan berapa kali. Tuan-tuan beritahu kat saya ni, kalau saya silap kira, kalau semayang 5 waktu sehari semalam tak ada, ingatkan Tuhan berapa kali. Sebut nama Tuhan berapa kali. Buka lagu kita ni. Lagak je lebih. Bukan ada apa pun. Dia buat bulan 150 kali solat. Sebut nama dia aja. Dalam solat berdehem pun tak boleh tentang-tentang. Suruh ingatkan dia. Berdehem, orang-orang bagi penampak lagi berotak. Sampai yang tak reti dengan siapa anduk ni. No. Dia kata gila dah ustaz ni. Lepas ni, tahun depan ni anduk panggil. Dia main aku tabur dia. Ha. Tuan-tuan nak buat apa tuan-tuan buat. Ha. Dengan Tuhan esok bukan dia layak buruk. Tuan-tuan ingat boleh layak buruk lah. Masuklah kubur esok. Bukan dia nak tanya. Hang ni bukan orang arah kuda. Dia tak nak tanya. Dia tanya satu soalan saja. Hang kenal tak Tuhan hang siapa? Punggah. Nak jawab pun tak? Pandai sangat. Telefon Samsung kenal. Allah Ta'ala kenal. No. Ya, aku 10. Aku 10 lah. No. Dia bagi 365 hari. 30 hari dia suruh betul-betul ingat ke dia. Tak ingat juga. Dia bagilah rambut putih keluar. Rambut putih keluar ni pasal apa? Dia nak suruh ingat ke dia. Rambut putih keluar tak mau ingat juga. Dia bagi mata tak apa nampak. Kenapa dia bagi mata tak nampak? Aku nak suruh hang ingat ke aku? Mata tak nampak pun tak mau ingat juga. Dia bagi kulit kedut. Tak mau ingat juga. Dia bagi telinga tak dengar. Pasal apa bagi tak dengar? Balik main kat aku. Telinga tak dengar ni, lama dah. Bukan nak pergi kat Tuhan ni, dengar ni. Nak pakai segala earplug lah apa, mak nenek. Nak pergi dengar juga. Tuhan kata, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Bila aku bagi panjang umur, aku akan kurangkan kejadian. Nak suruh hang balik kat aku. Tak mau ingat juga. Bagi Ramadan tak mau ingat. Bagi Syawal tak mau ingat. Aku letak hang dekat hospital buhwaya. Buaya tangan, buah sombong di mulut ni. Nak bagi hang ingat ke aku? Tak mau ingat juga. Aku letak hang belakang masjid. Masa tu baru hang tahu. Masa tu baru hang reti. Pasal paham mai ke sini. Noh. Ubah tuan-tuan, ubah. Bukan ada siapa nak ubah kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumi. Allah Ta'ala sesungguhnya tak ubah dah apa-apa yang dia bagi dekat satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaum itulah yang mengubahnya sendiri. Macam mana nak ubah? Balik kepada Muhammadur Rasulullah. Balik kepada perangai baginda. Bolehlah ubah. Baginda seorang saja yang betul-betul kenal Tuhan. Nak mengenal Tuhan betul-betul. Balik kepada perangai Nabi. Tidak. Tuhan boh nama Nabi sebelah dia. Apa-apa? No? Haa, okey, okey, okey. Ke 10 lah. No. Semayang lagi 2 rakaat. Semayang witir. Jangan duduk balik. 8 balik. Tak ada kerja lain. Ni pun 4. Ni pun hujung 4 ni. Ya. Kalau buat 8, tinggal puak-puak peho tak larat ni. Ha. Ni buat 4 berhenti. Tu pun tuang pergi mata habis. Buatlah witir dulu. Boleh buat di rumah. Muka marhin. Muka haprak macam kita. Murung yang tak nak buat. Ha. Buat siap-siap. Tumpang ada di masjid ni. Semayang 3 rakaat je. Doa, ya Allah bagi ku bangkit esok. Makan sok. Sagi hang tak gerak, bungkus aku. Ha. Minta lah. Nganga apa. Nak mati esok lusa duduk nganga ni. No. Ha. Sorry, sorry. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Saya tak hati cakap dengan orang. Ni tak bagi tongkat saja. Bagikan tongkat saja. Mati tuan-tuan. Dia buat apa? No. Ha. Ni bagi kerusi saja. Ya. Ni suruh duduk ni. Boleh gagal ni. Suruh berdiri. Tuan-tuan siap. No. Ha. Ni ayah. Ayah apa pun tak ada. Kan? Cinta hangat. Ayah ni mana boleh minum. Saya kena minum ayah air kosong. No. Ha. Ada? Saya kira buat air. Ya. No. Tak boleh. Macam peluh. Tuan-tuan. Bagi kena air, kena air. No. Minta maaf banyak-banyak. Salah, silap, kedebuk, kedebak. Memang saya plan nak main taruh lah kan. Pasal apa? Setahun sekali jumpa. Pujuk bagi Tok Khatib, pujuk seorang pula. Ha? No, saya taruh lah. Saya baca khutbah setiap minggu. Minggu ni saya tak baca. 3-4 bulan sudah baca khutbah. No. Satu abang masuk main. Ah, ya Aiman, ya Aiman. No. Ha. Ada agak segelas. Alhamdulillah. Ada eh, sejuk-sejuk. Tengok cara tu macam sejuk lah. Jazakallah, terima kasih. Ha, okay. Masya Allah, dah lah. Sat, tengkung sempit, nak telan reh tak boleh.
mereka mesti kata hang dapat tak cukup. Saya dah sambung lain. No. Mereka kata hang dapat tak mana Zahri dia ni. Ya. Zahri lah awak saya main. Bukan hari ni penyataan dulu main. Cuma tak pernah nampak. Dulu matilah ni hidup balik. Main pula. Kan? Ha. Jenis mazhab Nabi Isa. Nabi Isa. Menghidupkan orang-orang yang mati. Puak-puak. Lebih Ramadan ni kebanyakan puak-puak tu. Ha. Habis-habis Ramadan mati pula. Tahun lepas hidup balik main pula. Lagu tu apa kiamat. No. Bila nak berubah tu. No. InsyaAllah. Dan laki-laki tu masuk main. Pakai kepiah. Hari Jumaat. Pakai kepiah hitam ni. Pakai sampin. Bunga sampin. Rasak timbang ni. Kita baca khutbah, dia semayang sunat. Hang nak semayang sunat, hamailah wai. Orang nak baca khutbah baru nak semayang sunat. Tu warang habis dah tu. Hak tu bukan warang, hak tu bangang. Orang nak semayang sunat, mai sebelum azan dilaungkan. Semayang cepat. Masa orang azan tunggu, hormat ke azan. Masa orang baca khutbah, semayang. Tengok. Tak apa, dia semayang. Allah. Mazhab mana saya pun tak tahu. Allah. Kita ni terkejut dekat dia. Duk pegang tungkat ni kalau aku cucuk tungkat ni mati dia ni. Bismillah. Allah. Allah. Hak belakang kata dia kalau rokok pun nak tajam ya. Dia suka bising. Baca doa. Baca doa langut-langut. Habis baca doa, lena. Naik. Turun, naik, tak naik lah. Turun terus. Ni, muka duduk di kaki. Sengak ni. Oh, lega. Kita pun perang. Dia bangkit bangun. Berdiri. Hidup Melayu. Ni main mana ni? Ni sekok ni main mana? Saya kata, Daddy, saya lagi aku perasan hati kena. Habis semayang, pergi tanya dia. Abang, tadi pasal apa? Minta maaf, Ustaz. Mimpi mesyuarat. Tengok. Dalam masjid dia buat mimpi mesyuarat. Tengok panggil. Main hak budak pula. Umur berapa? 19 tahun. Pakai baju Melayu Tok Wan dia. Ni tengkok nalar kek ni usang. Main duk. Duk. Sandak tiang boleh nak? Turun. Naik. Tak dan 3 kali. Turun masuk dalam baju. Ni tak nampak kepala dah. Kepala duk dalam baju. Tidur. Hari Jumaat tu. Saya kata tu satgi nak sembahyang pun tu. Acau khutbah selesai. Nak takbir ya, dia lompat silat. Kenapa bang? Baju sangkut nak keluar. Khayau ni. Orang ni dah buat keluar. Habis sembahyang pergi tanya. Kenapa bang jadi lagu tu? Ingatkan masuk neraka dah. Lena. No. Mainlah weh. No, saya pesan kat tuan-tuan. Tak usah buat kenuri lah hari Jumaat. Lepas kerja duk polong pisang lupa nak naik atas. Tak usah buatlah pisang-pisang tu semua. Buat hari lain. Hari Jumaat, orang nak baca khutbah, tidak. Duk tokak pisang tak habis di luar. No. Berhenti sembang. Berhenti main telefon. Berhenti tidur. Dan berhentilah makan. No. Hari Jumaat sehari ya Tuhan bagi kat kita. Entah Jumaat depan jumpa pula, tak jumpa kita pun tak tahu. No. Mudah-mudahan Ramadan ni ajak kita bagi dekat dengan Tuhan. Ajak kita betul-betul bagi dekat dengan Tuhan. Kalau begitu, kita tengok masjid ni rumah nombor 1. No. Tak payah buh tabung. Naknya kita yang main cari tabung. Kena buh. Baru nak buh. Jenis mangkaknya. Herang. Tak payah bubuh lah masjid ni. Noh. Ada berapa rumah kawasan ni? Lebih kurang. 200 eh. Satu rumah orang main seringgit dekat masjid sehari ada berapa ringgit? Mana 200 ringgit? Kalau sebulan? 6,000. Kalau 10 bulan? 60,000. Sehari seringgitnya. Tempat telefon murid. Rokok budik. RM10. Masjid sehari RM1. Satu rumah. Dua hotel rumah. RM2. Duit tu beribu esok. Untung siapa? Untung kita. Masjid boleh beli pian mayat. Buh orang yang tak bosa alam tu. Buat bosa kampung. Ada agak faedah. No. Minta maaf lebih kurang. Ibu-ibu. No. Ibu-ibu ni main buat apa? Mayang di rumah sudahlah. Penuh masjid. Saya sarankan. Hak nak main semayang ni. Biar hak lampu sat nyala, sat padam, nyala padam. Lampu hadup nyala terus tu hadup main, kacau. No. Ha. Ni, orang suruh main, dia tak bagi main. Nabi tak berapa galakkan orang perempuan main semayang. Ibu semayanglah di rumah. Buat 8 rakaat, boleh buat 2-3 acuan kuih. Sambil buat kuih, sambil buat terawih. Terawih pun dapat, kuih pun dapat, Lailatul Qadar pun dapat. Tak rugi bah. Ini main-main belah awal hujung.
Malam Al-Qadar tak main dah. Rumah duduk di rumah tengok. Belah awal khumun jalan terbalik. Kan? Tempat imam pun main ambil. Sampai imam kata ni tempat aku ni. Ha. Imam tempuk belakang ni bang. Tempat saya ni. Dia tanya imam. Ni siapa? Dia tak nak jumpa. Tak nak tengok imam. Kawan sebelah kata aku bagi penampak ni muka. Tu imam tu bodoh weh. Kan? Dia boleh kata kata imam. Ni lambat belakang. Ha. No. Ibu-ibu jaga semayang. Jaga puasa. Tutup aurat. Jangan derhaka dekat suami. Jaga empat ni. Tutup aurat ni, bungkus lagu mana pun tak apa. Nak buah batu apa pun tak apa. Tapi mesti tutup aurat. No. Jangan tutup aurat, nampak tengkok, nampak badan semua, dia tak panggil tutup tu. Baju kena kembang sikit. Ni pakailah batu utang ni, batu utang ni. Ni sengit jalan tunduk, duk ingatkan warak berat batu tu. No. Dan kalau segak mai di luar, di rumah pun kena segak. Ni di rumah, astagfirullahaladzim. Pakai baju Langkawi, baju t-shirt. Bo klorok pakai tinggal lang. Kawi tak ada. Nak pergi makan kenuri, suami betul kenai. Pakai lalu depan suami. Suami boleh tanya kawan dia. Siapa? Awak bagi penampak bini hang tu bodoh weh. Tu dia segak. No. Di rumah ni macam Indonesia hilang pasport. Main di luar pakai lelok. Dan jangan derhaka kat suami. Jangan menyut derah-derah. Halimah. Awak pergi. Dengan menyuk itu terbaik. No. Jaga lelok tu insyaAllah. No. Jawatan kuasa pulun buat dah. Dengar program. Ya Allah kalau boleh imarah semua program tu cantik lah. No. Tu imam import bawa main. Kau kita tak apa boleh. Panggil tu imam Hafiz baca lagi senang. Eh. Tak mau main juga. Memang suku sakat hantu raya betul. Ya. No. Ubahlah perangai siapa nak ubah. Terima kasih lah jemput saya. Tak jemu-jemu jemput saya. Tuan-tuan nak kena taruh lagi. Tuan-tuan panggil pula. Saya main pula. No. Lebih kurang saya minta maaf. Tuan-tuan, ambil roti mengali. Jangan kacau mengali roti. Tuan-tuan ambil roti sudah. Mengali baik-baik dia. Kalau postman main hantar sorat, tuan-tuan ambil sorat. Jangan kacau postman. No. Tapi kena ingat, yang bawa sorat tu postman. Jaga postman, jangan bagi dia bebai. Baru dia main hantar sorat. Nak bagi dia seronok main hantar sorat, suruh anak dara tunggu. Dia rajin lah main. Duk suruh tok tunggu, dia tak main. No. Tak faham, tak faham. Nak bagi Tok Syekh mana main ceramah? Bagi ramai aku ni. Ni main 10 orang. Menguap 2. Tinggal 8. Sembang 2. Tinggal 6. Tak faham 2. Tinggal 4. Merah kencin 2. Tinggal 2. Main telefon seorang. Tinggal seorang. Angguk-angguk. Tinggal ustaz seorang. Ni kalau ramai-ramai aku ni. InsyaAllah. Terima kasih yang jemput saya. No. Tuan-tuan. Jangan tengok. Saya tengok apa saya abang sudah lah. Saya tuan-tuan jangan tengok. Bukan laku apa pun. Tapi hak abang tu. Sebab bukan saya punya. Mai dari Tuhan. Tuhan kata, Fazakir innama anta muzakir. Beri peringatan. Kamu tidak lain. Melainkan yang beri peringatan. Saya peringat dia untuk kita semua. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.